Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul di dewan ini ya, untuk sama-sama kita mengkaji ya satu gagasan yang sangat penting sebenarnya yang untuk kita pahami dan masih lagi jarang ya difahami oleh kita pada umumnya ya, dan bisa jadi dia akan mempengaruhi agenda pemikiran umat Islam di masa depan, terutamanya dalam bidang pendidikan ya, karena kita tahu bahwasanya agama kita ini sangat menitikberatkan yang kepada masalah ilmu. Tadi itu sudah disentuh juga oleh Ustaz Idris ya, bahwasanya ya ayat yang pertama itu turun yang mengenai ilmu. Iqra bismirabbikalladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra warabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam ya. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ahli keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan juga para tabi'i tabi'in, serta pada para ulama yang mewariskan ya risalah Rasulullah ini sehingga sampai kepada kita semua. Ya. Yang saya hormati ya Ustaz Idris ya. Ustaz Muhammad Idris ya. 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 Begitu juga Ustaz Ulil ya. Pak Anwar, Ustaz Dr. Khalili ya. Ustaz Bahrul ya, dan para dosen, mahasiswa ya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang saya ingin utarakan pada pagi hari ini adalah mengenai ya Islamisasi ilmu dan juga alasan-alasannya. Ya, kenapa kita perlu kepada pengislaman ilmu? Bukankah ilmu itu datang dari Allah? Ya. Kenapa ada istilah Islamisasi ilmu? Sedangkan ilmu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seolah-olahnya tidak ada masalah di situ, seolah-olahnya. Tetapi bagi Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Attas, justru masalahnya ada di situ. Nah, kita melihat tidak ada masalah. Tapi bagi Prof Al-Attas, justru permasalahan umat kita itu ada di sana. Jadi ini bukan sebuah pertanyaan yang sederhana. Ya, ini bukan sebuah pertanyaan yang sederhana, tetapi dia adalah persoalan yang mendalam. Persoalan yang serius. Ya kan? Yang bisa jadi memerlukan masa juga untuk kita memahaminya. Ini ada salah satu. Ya kan? Mungkin satu majelis ini ya, satu kesempatan ini, satu sesi ini barangkali tidak mencukupi. Barangkali ya, tetapi mudah-mudahan dia bisa membuka, menjadi eye opener ya kata orang Inggris, menjadi pembuka mata untuk kita melakukan kajian-kajian dan juga penelitian seterusnya. Mengingat pentingnya hal ini. Dan Profesor Al-Attas ini salah seorang penggagas kepada
ide ataupun gagasan tentang islamisasi ilmu. Selain dari gagasan-gagasan beliau yang lain, kemarin kita juga sudah mengadakan satu seminar, ya, saya kemukakan beberapa gagasan-gagasan beliau, ya. Salah satunya adalah tentang islamisasi ilmu, walaupun kemarin itu hanya secara ringkas, tapi pada hari ini insya Allah mungkin lebih detail lagi. Ya, kita ingin melihat alasannya, terutamanya kita yang terlibat dengan proses pendidikan. Nah, ini akan lebih relevan lagi, karena kita berada di dunia pendidikan, di dunia ilmu. Ya, walaupun islamisasi ilmu ini tidak hanya kepada mereka yang berada di lembaga pendidikan dan lembaga keilmuan, bahkan pada seluruh umat Islam, seandainya kita memahaminya dengan betul. Jadi saya ingin mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian kepada latar belakang gagasan ini, latar belakang ide ini. Kita tahu pada hari ini dunia ini dikuasai dan didominasi oleh peradaban Barat. Ini adalah fakta. Ya. Bahwasannya dunia kita, dunia kontemporer kita pada hari ini didominasi oleh peradaban Barat, oleh Western Civilization. Ya. Dan yang namanya peradaban, dia itu mengambil semua bidang. Semua bidang kehidupan itu ada dia itu di situ. Ada bekasnya, ada kesannya, ada asarnya, ada pengaruhnya. Itu namanya peradaban. Kita lihat peradaban Barat itu berpengaruh kepada bahasa kita. Buktinya apa? Sekarang seorang yang ingin menjadi sarjana itu mesti tahu bahasa Inggris. Kan? Sekurang-kurangnya membaca, ya, walaupun dia tidak aktif mungkin berkomunikasi, tapi membaca bahasa Inggris harus sekarang, ya, nggak bisa kita lari dari bahasa Inggris. Internet semua dalam bahasa Inggris, ya kan, walaupun ada terjemahannya, ya, tapi tetap basicnya itu bahasa Inggris. Buku-buku teks semua dalam bahasa Inggris. Ini bahasa siapa, ya? Bahasa orang Barat. Dan biasanya peradaban itu memang akan berpengaruh kepada bahasa. Buktinya ketika Islam memimpin peradaban dunia, maka bahasa Arab itulah yang menjadi lingua franca, menjadi bahasa pengantar. Ya, sehingga bahasa Arab itu mempengaruhi bahasa Melayu gitu. Kan? Bahasa kita bukan bahasa Arab, bahasa Melayu, tetapi karena peradaban waktu itu adalah peradaban Islam, dan peradaban Islam itu bahasanya adalah bahasa Arab, maka bahasa Melayu itu dipengaruhi oleh bahasa Arab. Ketika diislamkan dunia Melayu ini, maka pengislamannya itu adalah melalui bahasa Arab. Sehingga tidak kurang dari 1800 kosakata dalam kamus bahasa Melayu dan bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Arab. Dan kita bisa saksikan istilah-istilah yang tinggi-tinggi, istilah-istilah peradaban, istilah-istilah kepemimpinan, itu dari bahasa Arab. Dewan, perwakilan, rakyat, tiga-tiganya Arab. Dewan itu dari diwan, perwakilan itu dari wakalah, wakil, rakyat itu dari ra'iyah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ra'iyah itu rakyat. Majelis permusyawaratan rakyat, majelis bahasa Arab. Permusyawaratan, musyawarah bahasa Arab, rakyat bahasa Arab. Daerah, wilayah bahasa Arab. Kemanusiaan yang adil dan beradab bahasa Arab. Perwakilan yang dipimpin oleh hikmah bahasa Arab. Kebijakan dalam permusyawaratan bahasa Arab. Perwakilan bahasa Arab. Buku undang-undang kita ini kitab perdata, kitab perdana, kitab bahasa Arab. Ini bab itu, bab bahasa Arab. Pasal ini, pasal itu, pasal bahasa Arab. Mau lari kemana kita? Dari bahasa Arab. Istilah politik, kursi bahasa Arab. Dapat berapa kursi, ya?
Jadi salah satu pengaruh peradaban itu adalah bahasa. Dan sekarang kita berada di dalam peradaban barat. Dan salah satu ciri peradaban barat adalah bahasa. Ya. Bidang ekonomi. Mana ada ekonomi di dunia ini yang tidak menganut ekonomi kapitalisme? Kebanyakan ekonomi dunia ini sistemnya itu adalah sistem kapitalisme. Kalau enggak kapitalisme ya sosialisme. Dari barat juga kapitalisme dan sosialisme pun dari barat. Perbankan, keuangan, finance. Semua ini adalah ilmu-ilmu yang ya sistem-sistem yang dibangun oleh peradaban barat. Politik. Politik kita politik barat, demokrasi. Ya kan? Semakin maju sebuah negara makin ke arah demokrasi. Ya kan? Nah, ilmu pengetahuan, sains. Sains nih, fisika, kimia, biologi. Itu yang tinggi-tingginya research-research mereka, teknologi mereka, itu dari barat semua. Kalau King ngambil PhD, yang tinggi-tingginya itu ya di Amerika, ya di Eropa. Ya kan? Sains. Ya. Itu dari produksi ya, peradaban barat, teknologi. Semua dari sana, komputer yang kita pakein. Microsoft, Google, handphone kita, softwarenya dari mana gitu. Kita hanya tinggal pakai aja, tapi yang memproduksinya siapa? Itulah peradaban. Ya, sosial. Ya, kegiatan kemasyarakatan, standar-standarnya itu dari barat semua. Ya. Budaya, budaya barat. Walaupun tidak semua salah. Kalau resmi kita misalkan pakai jas, jas itu pakaian barat kan? Enggak salah sih. Walaupun di orang barat itu kan negaranya dingin pakai jas kan? Kita panas pakai jas juga ya. Karena kita udah terikut-ikut. Ya. Ala kulihal inilah tanda-tanda, bukti-bukti, kesan-kesan, pengaruh-pengaruh dari peradaban. Nah, yang kita kebanyakan tidak sadar, ada salah satu aspek yang sangat penting yang merupakan produksi peradaban barat, yaitu ilmu. Nah, kita nggak sadar nih. Kita ngelihat peradaban barat itu budaya saja, bahasa saja. Tadi itu. Tapi ilmu, banyak kita yang tidak sadar. Bahwasanya ilmu yang berkembang sekarang ini adalah ilmu yang diproduksi oleh peradaban barat. Nanti kita akan buktikan. Ya, kita akan buktikan. Kita akan sadarkan bahwasanya ilmu yang sekarang berkembang ini adalah byproduct of Western civilizations. Maaf, nanti saya akan mengutip banyak istilah-istilah Inggris dan bahasa Inggris, ya. Karena memang bahasa asalnya itu bahasa rujukan. Ya. Jadi ilmu, terutamanya ilmu-ilmu kontemporer, ilmu-ilmu yang sekarang yang berkembang ini. Ilmu sosialnya, sosiologinya, political science-nya, antropologinya, ekonominya, psikologinya, sains, ya. Kimianya, fisikanya, biologinya, kedokterannya. Semua itu menggunakan standar-standar dan produk dari peradaban barat. Itu adalah hasil produksi peradaban barat. Itu fakta. Ya, fakta. Jadi sebenarnya ilmu-ilmu ini, tadi itu, sosiologi, antropologi, ekonomi, politik, psikologi, sains, ya, ilmu-ilmu ini sebenarnya telah dimasuki oleh unsur-unsur yang membentuk peradaban barat. Nah, oleh sebab itu maka kita harus kenal apa itu peradaban barat. What is Western civilization? Nah, kita harus kenal zaman kita nih. Kata Sayyidina Umar, "Tanqudu urul Islam urwatan urwatan." Man nasya'a fil Islam walam ya'rif al jahiliyah. Ikatan Islam itu akan terongkai, akan terburai urwatan-urwatan satu demi satu. Oleh siapa? Oleh man nasya'a fil Islam, oleh orang yang tumbuh
hidup dalam Islam walam ya'rif al-jahiliyah, tapi dia tidak mengenal musuhnya, musuh Islam, jahiliyah. Nah, jahiliyah kita ini adalah di zaman kita ini ada jahiliyah di sana, ya. Ya. Di antaranya kita lihat peradaban baratnya adalah peradaban jahiliyah sebenarnya. Kita lihat walaupun gemerlapan, ya, walaupun indah. Jangan dianggap zaman jahiliyah Rasulullah itu semuanya gelap, tidak juga. Hebat juga perdagangannya, budayanya, sastranya dulu, sastra Arab tinggi-tinggi itu. Ya. Nanti kita lihat. Jadi itu, jadi kita harus memahami ini, ya. Nah, sekarang kita harus tahu apa itu peradaban barat dan apa unsur-unsurnya dan apa komponennya. Nah, jadi kita pengen kenal supaya apabila kita kenal maka kita terhindar dari bahayanya. Rasulullah bersabda, "Man fahima lughata qaumin amina min makrihim." Barang siapa yang faham bahasa satu kaum, maka dia akan aman dari makar kaum itu. Aman dari tipu daya kaum itu. Bahasa ini bukan sekedar bahasa Inggris, tapi bahasa ini adalah ada bahasa isyaratnya juga. Ada bahasa logikanya juga. Jadi kita harus tahu bahasa peradaban pada hari ini. Ya, kita harus kenal bahasa peradaban, bahasa kontemporer kita pada hari ini. Spiritnya kita harus kenal. Apa itu Western Civilizations? Nah, ini saya kutip dari Prof. Alatas nih. Kutipan-kutipan saya dari Prof. Alatas semua. Ya. Kata Prof. Alatas, "By Western Civilizations, apa yang saya maksudkan dengan peradaban barat, I mean, maksud saya adalah the civilization that has evolved out of historical fusion of cultures, philosophies, values, aspirations of ancient Greece and Rome." Yang saya maksudkan dengan peradaban barat adalah peradaban yang telah berkembang, telah berevolusi, ya, dari kesatuan sejarah tentang budaya, tentang filsafat, tentang nilai-nilai dan juga aspirasi, ya, of ancient Greece, orang-orang Yunani kuno and Rome, dan juga orang Romawi kuno. Their amalgamation with Judaism and Christianity. Begitu juga peradaban barat juga adalah satu campuran dari paham agama Yahudi dan agama Kristen. And their further development and formation by the Latin, Germanic, Celtic, and Nordic people. Ya, dan kemudian dikembangkan juga oleh orang-orang Latin, oleh orang-orang Jerman, oleh orang-orang Celtic dan orang-orang Nordic, ya, orang-orang yang sebelah utara Eropa. Inilah peradaban barat. Peradaban barat ini adalah campuran dari berbagai kultur Eropa dan juga campuran dari berbagai agama, khususnya agama Yahudi dan Kristen, dan juga sistem ilmu. Dari Yunani kuno, peradaban barat itu mengambil sistem falsafah dan juga sistem epistemologinya. Jadi sistem ilmunya itu, sumbernya itu adalah dari peradaban Greek kuno. Ini sumber peradaban barat ini. Sumber ilmunya, kata Prof. Hatta, from ancient Greece. Philosophical and epistemological elements. Foundation of education. Ya. Dasar-dasar pendidikan kita itu dari Greek. Dari Yunani. Ya, barat ya maksudnya. Yang kita ikuti sekarang. Ya kan? Ethics juga tentang akhlak dan estetik, tentang nilai-nilai keindahan. Itu asalnya dari Greek. Kalau Roman dari Romawi, peradaban barat itu mengambil apanya? Mengambil undang-undangnya, hukumnya. Legal system dia itu diambil dari Romawi. Statecraft tentang kenegaraan dan government tentang pemerintahan, sistem pemerintahannya. Ya. Kalau agamanya dari mana? Agamanya dari Judaism and Christianity. Dari agama Yahudi dan juga agama
Kristen. Kemudian dari orang Latin, dari orang Jerman, dari Celtic, Nordic, ini spirit nasionalismenya. Dulu mah Islam nggak punya nasionalisme, tidak apa nih, bukan nation state, ya. Kita dulu nggak ada nation state itu. Tapi nation state ini dari mana budayanya ini? Dari mana sumbernya? Ini dari orang-orang Eropa. Semua orang Eropa itu terdiri dari berbagai bangsa. Ada bangsa Jerman, ada bangsa Nordik, ada bangsa Celtic. Ya. Orang Prancis yang nggak mau dia ngomong Inggris. Iya. Sangat ini sekali ya orang-orang Eropa itu. Sangat menjaga nasionalismenya itu sangat. Jadi spirit nasionalisme itu sebenarnya orang Eropa yang menanamkan kepada kita. Dan mereka punya bahasa sendiri, bahasa Belanda lain dengan bahasa Jerman, lain dengan bahasa Prancis lain. Ya. Bahasa Spanyol lain lagi. Padahal dekat-dekat aja itu. Ya. Nah, ini yang dikatakan sebagai peradaban barat. Jadi peradaban barat ini adalah campuran ya dari banyak unsur, dari banyak elemen. Nah, Islam juga sebenarnya berperanan di dalam membentuk peradaban barat. Nah, ini jangan lupa. Islam pun sebenarnya menyumbang juga kepada peradaban barat. Karena apa? Karena peradaban barat ini muncul setelah peradaban Islam. Kita tahu yang pertama itu peradaban Greek lah. Peradaban Greek inilah ditampung oleh peradaban Islam. Kemudian ketika peradaban Islam mundur, maka peradaban baratlah sebenarnya yang mengambil alih kepemimpinan peradaban dunia. Nah, jadi sebenarnya barat pun mengambil dari Islam juga. Cuman apa yang diambil dari barat? Ya, apa yang diambil dari Islam oleh peradaban barat? Kata Prof. Alatas, Islam too has made very significant contributions to the Western civilization. Islam juga, kata Prof. Alatas, telah ya memberikan sumbangan yang signifikan, sumbangan yang besar dalam peradaban barat. In the sphere of knowledge, dalam bidang ilmu, ya, and in the inculcation of the rational and scientific spirit, begitu juga dalam penanaman, ya, semangat rasionalitas, semangat akliyah, dan juga semangat ilmiah. Nah, ini yang disumbangkan oleh peradaban Islam kepada peradaban barat. But the knowledge and the rational and the scientific spirit have been recast. Tetapi, kata Prof, semangat akliyah, semangat ilmiah, semangat keilmuan ya yang telah ditanam oleh Islam ini sudah dibuang. Ya, has been recast and remolded. Remolded telah diubah suai, telah dibentuk kembali. Sudah dirubah-rubah lagi. Ya, remolded to fit the crucible of Western culture untuk disesuaikan dengan peradaban barat yang memang harus timbul, ya. So that they have become fused and amalgamated with all other elements, sehingga sumbangan Islam itu sudah dicampur lagi dengan yang lain yang tadi. Dicampur lagi dengan agama Yahudi, dicampur lagi dengan agama Kristen, dicampur lagi dengan spirit nasionalisme, dicampur lagi dengan epistemologi dari Greek. Sudah dicampur-campur lagi. Sudah diacak-acak lagi. Ya. And other element that form the character and personality of Western civilization. Itu sebenarnya background dan juga latar belakang peradaban barat. Ya, but the fusion and amalgamation does evolve produce a characteristic of dualism in the worldview and the values of Western culture and civilization. Sehingga di situ timbul dualisme. Mereka tidak sepenuhnya Islam. Barat ini walaupun mengambil sebagian dari usul, tapi akhirnya tidak sepenuhnya Islam. Tercampur-campur. Sekurangnya ada dualisme. Nah, jadi kita harus paham begitu ya. Jadi kita pun sebenarnya memberikan kontribusi juga. Tapi mereka ambil, mereka pilih-pilih gitu ya. Sesuai dengan culture mereka, sesuai dengan budaya mereka. Nah, kata Prof. Atas, ada 5 unsur peradaban barat ini yang sekarang ini ya membentuk kepribadian
peradaban barat. Apa yang lima itu? Nah, yang lima ini harus kita cermati. Karena disitulah nanti ilmu-ilmu yang disebarkan oleh peradaban barat ini mengandungi kelima unsur ini. Nah, ini yang kita harus cermati. Ya, di dalam proses pendidikan kita, dalam proses transfer ilmu kita, tanpa kita sadari, kelima-lima unsur ini masuk di dalamnya. Apa kelima unsur itu? Yang pertamanya adalah unsur rasionalisme. Barat ini sangat rasional. Tetapi rasionalismenya itu adalah ya, menjadikan rasionalisme itu yang paling tinggi segala-galanya. Kalau tidak rasional, bukan ilmu. Kalau tidak bisa dibuktikan secara rasional, bukan ilmu. Reliance upon the power of human intellect alone to guide man through life. Mereka itu sangat tergantung sekali dengan akal pikiran semata-mata untuk membimbing kehidupan manusia. Ya, itu yang pertama, rasionalisme. Ya. Apakah Islam menolak rasionalisme? Tidak juga. Tinggal lagi bagi kita, rasionalisme itu bukan yang paling tinggi. Kita pakai juga rasionalisme, tetapi bukan semata-mata rasionalisme. Ada lagi sumber ilmu yang lain yang lebih tinggi. Kita ada wahyu misalkan, ya kan? Kita ada dalil akal dan ada dalil nakal. Tapi barat dia tidak menggunakan wahyu itu. Dia semata-mata dari kemampuan intelek manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, dualisme. Dualisme ini artinya dia melihat segala sesuatu itu dari dua perspektif selalu. Gak pernah perspektif itu bisa disatukan, ditauhidkan. Ini objektif, ini subjektif katanya. Kan? Oh, ini tidak objektif, ini subjektif. Jadi objektif-subjektif itu terpisah. Nah, kalau kita masih lagi memahami objektif-subjektif terpisah, sebenarnya kita tidak sadar, sudah terbaratkan pemikiran kita. Iya. Kita harus bisa melihat dua-duanya itu menjadi satu. Kayak mata kita dua, kita melihat objeknya satu kan? Iya, mata kita dua. Tapi adakah kita yang melihat botol ini dua? Kalau kita melihat botol ini dua, juling kita. Ya. Nah, sekarang ini peradaban barat itu berpikirnya juling. Dan umat Islam banyak yang juling juga tanpa disadari. Betul. Nah, ini pemikiran, ini ilmu nih. Barat itu dualisme. Dunia akhirat. Agama kehidupan, agama politik. Nah, ini paling selalu ini masalah agama politik. Enggak bisa disatukan. Dunia akhirat enggak bisa disatukan. Objektif subjektif, selalu ada dualisme dalam pemikirannya ini. Enggak bisa disatukan. Kalau kita tauhid. Nah, ini penyakit barat, dualisme. Yang ketiga, sekularisme. Sekuler. Sekuler ini bukan hanya dalam politik. Sekuler ini adalah falsafah. Dia adalah philosophical program. Dia adalah program falsafah. Yang mana dia melihat alam ini kosong dari makna rohani. Alam ini semuanya materi. Alam ini semuanya fisik. Tidak ada metafisik di alam ini. Itu sekularisme. Dari sekularisme baru nanti timbul yang lain tuh, ke politik, ke ekonomi, ke sosial. Tapi asalnya itu adalah program falsafah, philosophical program. Ya. Yang keempatnya humanisme. Humanisme ini artinya menganggap manusia itulah yang paling tinggi. Being ataupun wujud yang paling tinggi itu manusia. Gak ada yang lebih tinggi dari manusia. Kalau kita ada Tuhan kan, lebih tinggi dari kita kan. Kalau dia enggak. Kalau kata kita, Tuhan menciptakan manusia. Kalau kata dia, manusia yang menciptakan Tuhan katanya. Terbalik. Karena paling tingginya manusia dia. Jadi manusia, Tuhan itu adalah ide yang dibuat oleh manusia katanya. Ah. Jadi Tuhan sebenarnya yang dibuat oleh manusia, bukan manusia yang membuat Tuhan. Terbalik berpikirnya dengan kita. Ya.
Dan yang keempatnya, kelimanya faham tragedi. Nah, ringkasnya faham tragedi begini, kehidupan ini di dunia ini sebenarnya sial katanya. Kita gak mau hidup, tapi Tuhan ngidupin kita katanya. Akhirnya kita dibikin miskin, dibikin sakit, dibikin tua, dibikin mati. Nyalain Tuhan akhirnya. Makanya dia nyesel hidup. Karena hidup ini sial. Ya kan? Nah ini spirit-spirit peradaban barat. Nah, yang lima ini ada impact-nya pada ilmu yang kita terima pada hari ini. Nah ini yang berat, yang kita tidak sadar. Kadang-kadang kita tidak sadar, kita menerima ilmu, kita menganggapnya ilmu. Nah ini, anggapan kita itu adalah ilmu. Rupanya di dalamnya ada sekularisme, ada dualisme, ada tragedi, ada rasionalisme, ada humanisme, nggak sadar kita. Ya, kita pikir kita dididik, diberikan ilmu yang benar. Ya kan? Makin kita terima ilmu kita ini, makin nggak percaya sama Tuhan. Nah, ini apa berarti? Ya kan? Makin pintar dia, makin melawan Tuhan. Jadi apa yang diterima ini? Ilmu apa yang diterima ini? Karena tadi ilmu ini udah disusupi dengan yang tadi. Jadi yang lima tadi itu ada dampaknya, ada impact-nya pada ilmu yang disebarkan di zaman modern ini. Di universitas, di college, di sekolah. Dari mulai TK sampai universitas. Dari S1, S2, S3 profesornya. Begini semua ajarannya. Tanpa kita sadari. Kita sadar itu kalau kita masih jadi orang biasa, masih oke. Masih miskin, masih oke. Tapi begitu udah kaya, baru ketahuan. Begitu jam memimpin, baru ketahuan. Belangnya itu. Ya. Waktu dia orang biasa sih, biasa-biasa aja. Tapi begitu memimpin, baru kelihatan kebijakan-kebijakannya itu berseberangan dengan Islam. Baru kelihatan. Sama kayak iblis. Iblis dulu sebelum Nabi Adam diciptakan, itu bersama malaikat. Begitu Nabi Adam ciptakan, baru iblisnya muncul. Karena iblis bukan malaikat, ya. Malaikat dari cahaya, kalau iblis memang jin, ya. Jadi stoknya lain dari malaikat. Nah, itu baru kena batu ujinya dengan Nabi Adam. Nah, kita tuh orang Islam diujinya nanti ketika kita ada kuasa, ketika kita ada jabatan, ketika kita kaya, ketika kita berhasil, baru tuh kelihatan ilmu-ilmu yang dulu kita terima adalah ilmu-ilmu yang sudah disusupi oleh ini semua. Sehingga makin pinter kita, makin intelek kita, makin jauh dengan agama, makin mengkritik agama, makin liberal. Ini sebenarnya, sumbernya ini. Ah, lihat, gak banyak orang yang memahami masalah ini. Tapi Prof. Alatas, dia paham tentang masalah ini. Ya, dia paham. So, jadi impact-nya, kata Prof. Alatas, it is these elements that determine for that culture and civilizations, yeah, that the molding of its concept of knowledge. Unsur-unsur inilah, kata Prof. Alatas, yeah, yang menentukan budaya dan peradaban yang membentuk konsep ilmu barat ini. Konsep ilmunya dibentuk oleh elemen-elemen tadi. Yang lima. And the direction of its purpose. Begitu juga arah ilmu dan tujuan tadi itu ke sana, ya. Sekarang sains kita lihat arahnya kemana? Arahnya berusaha untuk melawan Tuhan, untuk menandingi Tuhan. Dan itu ya kalau kita lihat spirit sains pada hari ini itu untuk menandingi Tuhan, playing God. Ya. The formulation of his content. Begitu juga perumusan tentang kandungan ilmu yang diajarkan. The systematization of its dissemination. Sistematisasi tentang bagaimana ilmu itu harus di
sebarkan. So that the knowledge that is now systematically disseminated through world is not necessary through knowledge. Sehingga kata Prof. Atas, ilmu yang pada hari ini disebarkan secara sistematik ke seluruh dunia belum tentu menjadi ilmu yang benar. Jadi yang diajarkan ini bukan ilmu yang benar. Ya, but that which is imbued with the character and personality of Western culture and civilizations. Tetapi ilmu yang sudah disusupi dengan kepribadian dan juga watak ya dari budaya dan peradaban barat ya, and charged with its spirit and geared its purpose to its purpose ya, yang ya diisi dengan semangatnya dan juga diarahkan kepada tujuannya. Ini sebenarnya di balik ilmu-ilmu yang diciptakan oleh peradaban barat, inilah sebenarnya kandungannya ya. Maka oleh sebab itu bagi orang Islam, kita gak bisa terima ilmu ini begitu saja. Sebab dia akan mempengaruhi jiwa kita. Ya, dia akan mempengaruhi hati kita, pemikiran kita. Kalau dibilang misalkan alam ini berjalan sendiri, apakah umat Islam mau terima ajaran itu? Kalau dikatakan alam ini berjalan dengan sendirinya, alam ini berdiri sendiri, alam ini jadi sendiri. Qiyamuhu binafsihi. Alam itu qiyamuhu binafsihi. Nah itu ajaran saya kan, alam itu qiyamuhu binafsihi. Berdiri sendiri. Ya. Di mana Tuhan? Di mana Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam ini? Apakah Allah menciptakan alam ini kemudian Allah diam? Alam ini berjalan sendiri. Apakah begitu pemahaman kita tentang alam ini? Saya rasa akidah kita tidak begitu ya. Ini ajaran sains. Ya, ini ajaran sains, ajaran ilmu pengetahuan itu begitu. Alam ini berjalan sendiri. Alam ini bergerak sendiri. Ya kan? Tuhan sudah tidak berperanan lagi dalam alam ini. Ini sebenarnya hakikatnya. It is these elements. Nah ini. Jadi kata Prof. Atas, it is this element. Maka inilah unsur-unsurnya. That must be identified, separated, and isolated. Jadi yang pertama kali Islamisasi ilmu ini, yang pertama kali adalah identifications. Kita harus mengenal pasti. Ini yang diajarkannya apa ya? Kita harus mengenal pasti. Di dalam ajaran ini, di dalam ilmu ini ada sekularisme. Wah, itu mengenal pasti. Dalam ilmu ini ada dualisme. Dalam ilmu ini ada paham tragedi. Dalam ilmu ini ada paham humanisme. Jadi yang pertama kita harus identifikasi. Dan ini tidak mudah. Untuk mengidentifikasi unsur-unsur itu dalam ilmu-ilmu yang diajarkan dalam kehidupan kontemporer ini bukan mudah. Kalau kita lagi belajar antropologi, sadar nggak kita bahwasanya unsur-unsur ada? Kalau kita lagi belajar psikologi, sadar nggak bahwasanya unsur-unsur ilmu ada? Lagi belajar ekonomi, sadar nggak bahwasanya unsur-unsur dualisme, rasionalisme, humanisme itu ada? Karena yang pertama, proses Islamisasi yang pertama itulah identifikasi. Supaya, oh ini ajaran dualisme. Ya kan? Oh ini ajaran rasionalisme. Oh ini ajaran sekularisme. Yang pertama identifikasi. Identified, separated and isolated. Habis itu kita pisah-pisahkan. Jadi seperti itu. Ini proses yang pertama, ya. Identified, separated, isolated from the body of knowledge. Dari ya, dari batang tubuh ilmu itu sendiri, dari subject matter ilmu itu sendiri.
Ya. So that the knowledge may be distinguished from what is imbued with this element. Sehingga ilmu itu bisa kelihatan. Ini ilmu yang sebenarnya. Tapi yang ini nih ilmu yang sudah disusupi tadi. Sudah dimasuki oleh unsur-unsur tadi. Ya. For those element and what is imbued with them do not represent knowledge as such. Karena yang lima tadi kata Prof bukan ilmu itu. Itu bukan ilmu. Sekularisme. Apakah sekularisme ilmu? Bukan. Rasionalisme. Apakah dia ilmu? Bukan. Tragedi. Bukan. Semua itu bukan ilmu. Dia menyamar sebagai ilmu. Ah, kan? Menyamar sebagai ilmu. Dia masuk di dalam body of knowledge. Kita ajarkan anak murid kita. Kita ajarkan mahasiswa kita. Ya, akhirnya jadi sekuler. Tiap hari makanannya sekuler. Sekularisme dimakan tiap hari. Mana gak jadi sekuler? Orang tiap hari dijejelin sekularisme ya. Mana gak jadi sekuler? Jadi kita harus kenal pasti, pisahkan. Ya. But they only determine okay, the characteristic from in which knowledge is conceived and evaluated and interpreted in accordance with the purpose aligned. Ya, to the worldview of Western civilization. Bagi peradaban Barat, semua itu oke, nggak ada masalah. Bagi peradaban Barat, ya memang ilmu itu dilahirkan dari sana dan mengandungi unsur-unsur itu. Ya akhirnya ilmu tadi pro kepada peradaban Barat. Makanya setiap peradaban itu dia akan melahirkan ilmunya sendiri. Peradaban Islam melahirkan ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu usul fiqh. Ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu usul fiqh ini gak akan lahir dari peradaban Barat. Gak mungkin lahir dari peradaban Barat. Gak sesuai. Gak kondusif. Ilmu falsafah lahir dari peradaban Greek. Tapi sosiologi, antropologi. Nah ini lahir dari peradaban Barat. Ekonomi. Lahir dari peradaban Barat. Tapi usul fiqh. Tafsir, hadis, ya kan? Tasawuf, kalam, ini nggak akan lahir dari peradaban Barat yang sekuler, ya? Dia hanya akan lahir dari peradaban Islam dan dia menguatkan peradaban Islam. Dia lahir dari rahim peradaban Islam dan ilmu-ilmu lagi menguatkan lagi peradaban Islam. Peradaban Islam melahirkan ilmu hadis. Kalau kita belajar ilmu hadis. Makin kuat lagi peradaban Islam. Peradaban Islam melahirkan ilmu usulul fiqh. Kalau kita belajar usulul fiqh, makin kuat lagi peradaban Islam. Peradaban Barat melahirkan ilmu ekonomi sekuler. Makin kita pelajari, makin kuat lagi. Iya, begitu. Itu sifat dari peradaban dan juga ilmunya. So it follows too that apart from the identification, separation, and isolation of this element from the body of knowledge, which will no doubt also alter the conceptual form and values and interpretation of some of the content of knowledge. Jadi kalau kita sudah bisa mengenal pasti, sudah bisa mengisolasi, sudah bisa membuat pemisahan-pemisahan, maka nanti akan berpengaruh juga kepada penyampaian, dissemination, kepada cara kita mendidik. Istilah ini kita sebut sebagai de-westernization. Nah, jadi unsur yang pertama dari islamisasi ilmu, unsur pertama dari islamization of knowledge adalah de-westernization. Membuang unsur-unsur barat yang ada di dalam ilmu. De-westernize. Apakah ini mudah? Ah kan? Baru kelihatan betapa susahnya sebenarnya, tidak mudah. Ya. Karena kita harus mengenal pasti, isolate, separate, buang. Habis itu buang. Ya, harus kita nafikan. La ilaha. Penafian dahulu, buang dulu. Baru ada isbat. Illallah. Ya. Kalau enggak dibuang dulu
Gimana mau integrasi katanya? Gak usah Islamisasi, integrasi saja ya. Masa musyrikin diintegrasikan dengan tauhid, ya? Gak bisa, harus ada yang dibuang, harus ada yang dinafikan. Sekularisme masa mau diintegrasikan dengan Islam? Bisa nggak? Gak bisa. Humanisme, dualisme, tragedi, bisa nggak kita integrasikan? Gak bisa. Harus dibuang dulu, dicabut, ya, dari body of knowledge. Jadi langkah pertama dari Islamisasi itu adalah de-westernization, membuang unsur-unsur Barat yang ada di dalam body of knowledge. Nah, bagi kita kalau kita belajar ilmu itu harus ilmu yang benar. Harus ilmu yang benar. Apa itu ilmu yang benar? Nah, nanti kita tes nih. Ini ada manusia. Kita kasih ilmu Barat. Dia jadi apa? Ini ada manusia, kita kasih ilmu Islam, dia jadi apa? Testingnya itu di sini nih. Kita tes sekarang. Ya, kata Prof, testingnya itu gini kata Prof. The test of true knowledge is in man himself. Batu ujian tentang ilmu yang benar itu ada pada diri manusia itu sendiri. Apabila ilmu itu masuk dalam diri manusia, nah inilah katanya the testnya, batu ujiannya. In that, if man knows himself and his ultimate destiny, kalaulah manusia setelah dimasukkan ilmu tadi dalam dirinya, dia tahu tentang dirinya, dia kenal tentang dirinya, dan dia kenal juga tentang tujuan hidupnya. Nah, itu ilmu yang benar. Kita belajar ekonomi nih, belajar antropologi. Adakah dia membawa kita kepada pengenalan kepada diri kita sendiri? Atau makin belajar ekonomi, makin jadi kapitalis, makin pelit. Makin kikir, makin bakhil. Makin tidak mau sedekah. Makin mengenakan orang riba. Kan? Nah ini. Jadi ilmu yang benar itu yang pertamanya akan membawa manusia itu kenal siapa dirinya. Dan dia tahu juga apa tujuan hidupnya, destininya, identity and destiny. Coba kita renungkan, selama ini kita belajar nih, ngambil S1, S2, S3. Adakah ilmu-ilmu yang kita pelajari selama ini membawa kita kenal pada diri kita dan tujuan hidup kita? Coba kita renungkan. Nah, kalau nggak ada itu berarti ilmunya salah yang kita terima. Itu bukan ilmu yang benar. Itu bukan ilmu yang benar. Ya. So the test of true knowledge is in man himself. In that if man knows himself and his ultimate destiny, and in thus knowing he achieve his happiness. Maka ketika manusia itu tahu tentang siapa dirinya. Kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini adalah manusia yang dulu pernah mengadakan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala di alam roh. Kenal kita ini siapa? Kita ini diciptakan Allah untuk beribadah padanya. Itulah tujuan kehidupan kita. Dan ini membawa kebahagiaan dalam hidup kita. Then that knowledge is a true knowledge, kata Prabhupada. Ilmu yang seperti itulah ilmu yang betul. For such knowledge has fulfilled man's purpose for knowing. Karena ilmu tadi telah memenuhi tujuan manusia untuk tahu. Pengetahuan ini terlalu banyak di dunia ini. Kan? Ilmu ini pengetahuan terlalu banyak. Tetapi ada ilmu yang wajib kita ketahui sebelum kita meninggal. Sebelum kita meninggalkan dunia ini. Kalau kita gak tahu komputer, okay, gak ada masalah. Kita gak tahu ilmu engineering, masih gak ada masalah. Tapi kalau kita tidak tahu Allah Subhanahu wa taala, jangan coba-coba meninggalkan dunia ini. Jangan coba-coba meninggalkan dunia ini tidak kenal pencipta kita. Bahaya.
Kalau nggak tahu komputer, oke. Meninggal dunia tidak tahu komputer, oke lagi. Nggak tahu kedokteran, oke lagi. Tapi tidak kenal Allah, tidak kenal arti hidupnya, meninggal dia, habis. Dia akan merugi selama-lamanya. Ya laitani kuntu turoba. Itulah penyesalan nanti. Alangkah baiknya kalau aku dahulu hanya tanah semata-mata. Ya. So, the problem of human identity and destiny is to my mind, kata Prof. Atas. Masalah human identity, masalah manusia mengenal dirinya sendiri. And destiny, masalah manusia mengenal tujuan hidupnya. Mengenal destinasi hidupnya. Is to my mind, menurut pendapat saya, kata Prof. Atas. The root cause, inilah akar sebab musabab of all other problem that beset modern society. Inilah sebenarnya akar masalah ya yang menimpa masyarakat modern. Masyarakat modern ini lupa kepada identitas dirinya sendiri. Gak kenal lagi dirinya sendiri siapa. Dia ingat dirinya ini dari hewan, Homo sapiens. Iya kan? Ini yang diajarkan dalam biologi. Kita ini Homo sapiens. Kita ini dulu dari cacing dulu kita. Dari amuba kita. Padahal ajaran kita bukan. Kita ini keturunan Bani Adam, Nabi Adam. Nabi Adam itu bukan Homo sapiens. Ya? Ataupun kita dianggap robot, kita dianggap mesin. Ruh kita ini seperti baterai saja katanya. Ataupun kita ini dianggap makhluk kimia. Ya, padahal kita tidak, kita adalah makhluk rohani. Nah, kita sudah lupa pada diri kita sendiri. That is the root cause, kata Prof. Atas. The root cause of all other problems that beset modern society. Nah, modernism ini, modernitas ini, siapa yang bawa modernitas? Peradaban Barat. Nah, di antara problem-problem modernitasnya adalah problem manusia itu lupa kepada dirinya sendiri. Ya, I venture, kata Prof. Atas, saya berpegang to maintain that the greatest challenge, bahwasannya tantangan yang paling besar that has surreptitiously arisen in our age, yang telah masuk menyelinap secara pelan-pelan, ya, dalam zaman kita ini, is the challenge of knowledge, adalah tantangan ilmu. Jadi tantangan besar kita di zaman sekarang ini adalah tantangan ilmu. Indeed, not as again ignorant, bukan ilmu dalam arti lawan kepada kebodohan. Kan lawan ilmu bodoh kan? Bukan itu kata Prof. Atas. Bukan kebodohan yang kita hadapi ini. But knowledge as conceived and disseminated through the world by Western civilization. Ah, ini. Tapi ilmu yang telah disebarkan ya oleh ya yang telah disebarkan ke seluruh dunia oleh peradaban Barat. Bukan bodoh ya kan? Saintis itu pinter. Siapa bilang saintis itu bodoh ya? Tapi ilmunya itu, nah nanti kita lihat. Ilmunya itu hanya ilmu pengetahuan. Tidak dibimbing oleh ilmu pengenalan. Nah, kan asing kan? Siapa yang pernah dengar ilmu pengenalan? Belum pernah kan? Nah, ini Prof. Alatas nih. Jadi ada ilmu pengetahuan, ada ilmu pengenalan. Ma'rifah. Ilmu pengetahuan itu harus dibimbing oleh ma'rifah, oleh pengenalan. Baru ilmu pengetahuan itu selamat. Kalau ilmu pengetahuan semata-mata, inilah yang terjadi. Ilmu yang dipisahkan dengan ma'rifah. Ilmu yang dipisahkan dengan pengenalan diri, pengenalan Tuhan. Ya. Ini yang terjadi. Oke, kita lihat. Ini adalah ilmu-ilmu yang dihasilkan oleh peradaban Barat. Sifatnya ini begini, kata Prof. Atas.
Yang pertama, knowledge whose nature has become problematic. Ilmu yang sifatnya menjadi masalah. Ya, because it has lost its true purpose. Karena ilmu tadi telah kehilangan tujuan kita mengetahui. Tujuan kita tahu ini untuk apa? Ya, due to being unjustly conceived. Ya, karena ya kita salah di dalam ya mencerna ilmu dan menerima ilmu tadi. Thus brought about chaos in man's life instead of or rather than peace and justice. Sehingga ilmu tadi membawa kepada kekacauan ya dalam kehidupan manusia, bukan membawa kepada peace, kepada kedamaian dan juga justice. Sekarang ini dunia kita menghala kehancuran sebenarnya. Iya. Lingkungannya, ekonominya. Agam apa nih dunia ini sedang menuju ke kerusakan dan kehancuran. Makanya pemimpin dunia sekarang kan udah mulai concern misalkan tentang green technology misalkan. Karena memang kita menghadapi masalah polusi, masalah kerusakan lingkungan. Makanya ada gerakan environmentalist, gerakan green. Ya, ini adalah gerakan-gerakan untuk mengembalikan alam ini lebih natural lagi ya. Rusak alam ini sebenarnya. Makin diajar, makin kita belajar ekonomi, yang miskin dengan yang kaya itu makin... Ilmu ekonomi itu sendiri tidak bisa menyelesaikan. Ilmu ekonomi kapitalis itu membuat negara yang paling kaya itu semakin berhutang. Bayangkan. Mana negara yang paling kaya di dunia? Amerika kan? Tapi Amerika lah negara yang paling banyak hutangnya di dunia ini. Nah, ya, itu fakta. Dan model ekonomi yang diajarkan itu ya model dia. Kita tinggal nunggu aja ya. Kalau begitu kita maju, kita juga akan berhutang. Iya, serius. Tinggal nunggu waktu saja. Siapa di antara kita yang berkeluarga tapi nggak punya utang? Kalau kita sekarang ini punya keluarga, punya anak, punya rumah, punya mobil, hidup biasa gitu, tidaklah terlalu kaya, tidak juga miskin, tapi nggak punya utang, kita sudah berada di dalam surga. Betul. Susah pada hari ini kita nggak punya utang. Susah. Karena memang ekonomi kapitalisme ini hutang. Ininya. Itu betul, ini fakta. Saya mengajar ekonomi ya, saya tahu betul tentang ilmu ekonomi. Jadi makin maju sebuah negara itu, makin banyak hutangnya dan orangnya juga makin berhutang. Sebab prinsipnya itu kalau kita bisa pakai duit orang, kenapa pakai duit sendiri? Nah. Iya gitu. Kalau kita bisa pakai duit bank, kenapa pakai duit sendiri? Gak mau pakai duit sendiri. Semua orang gak mau pakai duit sendiri. Mau minjem. Itulah falsafahnya. Hutang. Ya. Kemudian yang kedua adalah pemerataan ekonomi yang tidak merata. Yang kaya dengan yang miskin itu jurangnya itu dahsyat. Di Indonesia ini ada 4 orang kaya yang kekayaannya itu sama dengan 100 juta orang Indonesia. Fakta. Ya, betapa jomplangnya sebenarnya ekonomi kita. 4 orang ini dengan 100 juta rakyat Indonesia masih kaya yang 4 orang ini. Dan begitulah di negara-negara dunia juga begitu. Jomplang. Ya. Negara-negara juga jomplang antara negara belah selatan dengan negara belah utara. Negara selatan itu paling terbelakang. Negara utara itu lebih maju. Itu secara globalnya seperti itu. So, yang pertama hutang, yang kedua distribusi ekonomi yang tidak seimbang, yang ketiga adalah krisis ekonomi.
krisis ekonomi ini akan selalu berulang. Kemarin kita krisis moneter kan, krisis keuangan 2007-2008, subprime. Dan itu akan ada lagi, dan itu akan ada korbannya. Ketiga-tiga masalah ini tidak bisa diselesaikan oleh kapitalisme. Ada seorang pemikir ekonomi namanya Hyman Smitsky. Dia punya satu hipotesis namanya instability hypothesis, financial instability hypothesis. Dia bilang stability is not stable. Maknanya apa? Apabila negara itu dalam keadaan stabil, dia sedang membangun instabilitas. Dan itu fakta. Makanya dia ada hipotesis tadi. Ya. Financial instability hypothesis. Coba cari di Google. Ya, Hyman Minsky. Ya. Nah, jadi nama dia mulai terkenal kemarin setelah krisis ekonomi. Karena memang fenomena itu yang terjadi. Ketika negara itu mulai stabil, akhirnya pemerintah, rakyat, businessman itu jadi pada lalai semuanya. Jadi tidak disiplin lagi, minjem duit, nggak ikut aturan, diregulasi. Akhirnya itulah yang menciptakan krisis. Makanya stability lead to instability. Stability is not stable, dia kata. Ala kulihal, ya. Nah ini jadi ilmu yang disebarkan sekarang ini adalah ilmu yang memberi masalah kepada manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, knowledge which pretends to be real. Ilmu yang pura-pura seperti ilmu yang benar. Pretend to be real, but which is productive of confusion and skepticism. Tapi sebenarnya ilmu itu melahirkan keragu-raguan. Makin dikasih ilmu, makin ragu. Makin bukan yakin, ya, makin ragu. Which has elevated doubt and conjecture to the scientific rank and methodology. Keraguan itu dijadikan metodologi. Makin ragu, makin hebat, makin scientific. Padahal ilmu ini tujuannya membawa pada keyakinan. Ini sebenarnya. Yang ketiganya, knowledge which has for the first time in history brought chaos to the three kingdoms of nature. Ilmu yang pertama kali dalam sejarah, di zaman-zaman mulai ini, membawa kepada kekacauan, kepada dunia tumbuh-tumbuhan, dunia hewan, dan juga dunia manusia, alam manusia. Ya. Knowledge which does not lead man to know his identity and destiny. Ilmu yang tidak membawa manusia itu kenal tentang dirinya dan juga tujuan hidupnya. Inilah ilmu yang sekarang disebarkan oleh peradaban barat. Masa kita diam saja? Disinilah kita perlu islamisasi. Paham kan? Nah, baru itu maknanya kita perlu mengislamkan supaya ketika kita menerima ilmu itu, Islam kita terjaga. Ya? Begitu ya. Itu yang pertama ya. Nah, ini saya ada berapa menit lagi nih, ya. Terus aja ya. Jadi yang pertama tadi itu atas dasar latar belakang yang seperti itu, maka kita perlu pada islamisasi ilmu. Karena latar belakangnya begitu. Ya. Alasan yang kedua adalah masalah epistemologi, masalah teori ilmu, masalah konsep ilmu. Ya. Nah, karena epistemologi ini dia banyak, jadi ada sistem ilmu yang tidak sesuai dengan kita, dengan umat Islam. Ya. Contoh misalkan, ada satu epistemologi namanya sofisme. Bukan sufisme ya, bukan sufi ya. Sofisme, sufastoiyah. Ya. Sofisme, sofism. Sofis, orangnya namanya sofis. Dari kata sofis timbul perkataan sophisticated. Sophisticated artinya apa? Canggih.
berpikirnya itu canggih. Ya. Karena saking canggihnya, hal-hal yang sudah jelas menjadi tidak jelas. Terlalu canggih pikirnya. Ya. Nah, ini namanya aliran sofisme. Jadi ada epistemologi namanya aliran sofisme. Dulu ditentang oleh para ulama kita. Sehingga ada akidah umat Islam itu yang memasukkan ya isu epistemologi itu dalam akidah kita. Namanya akidah An-Nasafi. Ya, sehingga dibilang dalam paragraf awalnya buku akidah ini adalah haqa'ikul asya sabitatun wal ilmu biha mutahakikun khilafan li sufastoiyah. Hakikat segala sesuatu itu ada dan kita bisa mengetahuinya hakikat itu ya bertentangan dengan faham sofisme. Karena faham sofisme itu ada yang menolak hakikat itu dan ada yang menolak bahwasanya manusia itu bisa menerima ilmu. Ada epistemologi rasionalisme, ada epistemologi positivisme, ada epistemologi skeptisisme. Nah, ini epistemologinya banyak nih. Karena epistemologinya banyak, maka kita harus timbang dengan epistemologi Islam. Di situ kita perlu pada islamisasi ilmu lagi. Karena alasan yang kedua adalah alasan epistemologi. Teori ilmunya tidak fit dengan pahaman kita. Itu ringkasnya seperti itu. Alasan yang ketiga. Nah, ini. Setelah kita tadi membuang unsur-unsur barat, kita harus mengisinya. Ada nafi, ada isbat. Ada yang kita nafikan, la ilaha, ada yang kita isbatkan, illallah. Maka setelah apa namanya? Unsur-unsur barat tadi ya kan dibuang. Ya, ada kalau sufi bilang ada tahliyah. Dibuang dulu, dikosongin dulu, baru tahliyah. Baru diisi dengan yang indah-indah, yang benar-benar. Maka sekarang diisi. Isinya bagaimana? Isinya itu kita harus kembali kepada ajaran Islam tentang ilmu. Ya. Apa di antara ajaran Islam tentang ilmu? Adanya kategori ilmu. Nah, ini kita harus tahu. Bahwasanya di dalam epistemologi kita, di dalam ajaran Islam tentang ilmu itu ada klasifikasinya. Ilmu itu ada kategorinya. Nah, kalau kita nggak kenal kategori ini, kacau kita. Apa di antara kategori-kategori itu? Ada yang disebut sebagai ilmu fardu ain, ada yang disebut sebagai ilmu fardu kifayah. Ini yang pertama. Dulu kita ilmu fardu ain, fardu kifayah itu amal. Kalau sholat lima, fardu ain. Sholat jenazah, fardu kifayah. Itu doang gitu. Kepahaman kita tentang fardu ain, fardu kifayah sekedar itu aja. Sholat jenazah, fardu kifayah. Sholat zuhur, fardu ain. Dan itu amal. Yang Prof. Atas bicarakan ini bukan amal. Ilmu. Ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah. Apa itu ilmu fardu ain? Ilmu fardu ain adalah ilmu yang setiap muslim itu wajib mengetahuinya ketika dia hidup ini. Ilmu ini terlalu banyak tadi kan, saya sudah katakan ilmu ini terlalu banyak. Enggak habis kalau kita pergi pustakaan itu membaca semua buku itu enggak habis. Oleh sebab itu maka kita harus ada prioritas. Harus ada prioritas, harus ada ilmu yang kita prioritaskan. Nah, ilmu yang prioritas itulah yang ada yang fardu, yang harus kita ketahui. Fardu. Perlu. Bahasa Indonesia fardu itu perlu. Ya. Perlu kita ketahui. Ya kan? Ilmu tentang akidah kita, begitu juga ilmu tentang ibadah kita, begitu juga ilmu tentang muamalah kita. Ada hal-hal yang wajib kita ketahui. Kalau ilmu ekonomi misalkan, kita harus tahu tentang riba. Apa itu riba? Karena kalau kita nggak tahu riba, kita akan terjatuh di dalam riba. Misalkan itu dalam muamalah itu jadi fardu, kita jadi tahu.
Ilmu tentang ibadah, kita harus tahu tentang sholat. Cara-cara sah sholat. Fardhu ain. Tentang akidah, kita harus kenal Allah Subhanahu wa taala. Kenal nabi kita, sifat-sifatnya. Ya, itu fardhu ain. Sebab kalau kita tidak tahu yang ini dan kita meninggal, ilmu apa yang kita bawa? Ilmu komputer. Ilmu komputer kita bawa ke akhirat. Ilmu kedokteran, ilmu ekonomi, nah, yang kita bawa ilmu akidah, ibadah kita, amal soleh kita, itulah yang kita bawa. Nah, karena kita percaya dan yakin pada akhirat itulah, maka ada ilmu fardhu ain. Kalau di barat nggak ada fardhu ain itu, nggak ada ilmu fardhu ain. Hanya di dalam Islam ada ilmu fardhu ain, ada ilmu fardhu kifayah. Artinya tidak semua umat Islam ini wajib mempelajarinya. Hanya sebagian saja. Itu satu kategori. Kategori yang kedua, ada ilmu pengenalan, ada ilmu pengetahuan. Ilmu alam yang kita pelajari ini, sains, itu masuk dalam ilmu pengetahuan. Ilmu tentang alam semesta itu ilmu pengetahuan. Ya. Tetapi ada jenis lain dari ilmu juga, namanya ilmu pengenalan, ma'rifah. Dengan Allah itu bukan pengetahuan, ma'rifah itu. Dengan akhirat itu bukan pengetahuan, ma'rifah. Ya kan? Nah, ilmu pengetahuan ini harus dikawal oleh ilmu pengenalan. Ilmu pengenalan inilah yang membimbing ilmu pengetahuan. Kalau ilmu pengetahuan berjalan sendiri tanpa kawalan ilmu pengenalan, bablas kita ya. Tuh ya. Nah, hari ini ilmu pengetahuan menganggap dirinya sendiri sebagai ilmu dan yang lain bukan ilmu. Nah, ini masalah. Apabila ilmu pengenalan tidak dianggap sebagai ilmu, akhirnya ilmu pengetahuan mendakwa dirinya yang ilmu. Selain dari ilmu pengetahuan, bukan ilmu. Ini yang terjadi pada hari ini. Jadi manusia tahu tentang alam ini, tetapi manusia tidak tahu dan tidak kenal akan diri sendiri dan pencipta alam ini. Gak kenal lagi dia. Tahu alamnya, tapi tidak kenal penciptanya. Ada juga yang keliru dengan menjadikan ilmu fardhu kifayah sebagai penilai kepada fardhu ain. Nah ini habis ini saya cerita. Ya. Ini keliru juga. Ilmu fardhu kifayah itu yang menilai ilmu fardhu ain. Belajar ilmu ekonomi, belajar kapitalisme, belajar tentang riba. Yang disalahin ribanya. Yang disalahin ribanya tidak disalahin, yang disalahin ayatnya, ayat ribanya disalahin, hadis ribanya disalahin. Dia pro kepada riba. Nah, kan gawat. Ya. Dia kata enggak mungkin ekonomi ini ada ya kalau tidak pakai riba. Nah, kan? Kacau. Nah, ini. Nah, ini yang terjadi. Saya tinggal satu atau dua slide lagi. Mungkin dua slide lagi ya. Oke, dua slide lagi. Apa yang terjadi pada Islamic Studies pada hari ini? Nah, ini hati-hati. Ini kita di style ini kan mengajarkan Islamic Studies juga kan? Nah, ini harus hati-hati. Nih. Kita harus ambil perhatian. Ini. Ada upaya-upaya re-westernisasi. Bukan di-westernisasi. Re-westernisasi ilmu-ilmu Islam, Islamic studies pengen dibaratkan. Nah, ini yang terjadi. Jadi ilmu-ilmu Islam ini dinilai dari kacamata ilmu barat. Ulumul Quran, tafsir dinilai dengan hermeneutika. Nah, ini makanya itu lama nulis tentang hermeneutika. Ini adalah upaya bagaimana tafsir itu harus menggunakan metodologi hermeneutika. Apa tuh hermeneutika? Nanti baca sendiri lah ya. Panjang lagi ini. Satu kuliah lagi nanti ya. Ya. Hermeneutika ini bukan dari tradisi kita, dari tradisi barat. Jadi
ulumul Quran, tafsir, pengen dilinai dari hermeneutika. Agama Islam dilihat sebagai bagian dari budaya. Dikata religion is part of culture. Agama ini adalah bagian dari budaya. Ini cara pandang orang barat, cara pandang sosiologi. Ya, agama ini dianggap fenomena sosial. Culture, kultur, agama ini kultur. Termasuk juga agama Islam, katanya kultur, dia hanyalah budaya. Ada kita terima nih, agama kita dikatakan budaya. Nah, ini ya. Tapi barat menganggap agama itu budaya. Ilmu-ilmu Islam didekonstruksi dengan sosiologi, antropologi, ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu sosial. Semuanya menggunakan metodologi postmodernism. Semuanya harus didekonstruk. Quran mau diedit lagi ya. Yang mengajar ulumul Quran itulah yang pengen mengedit Al-Quran. Kan kacau. Ya, kononnya Al-Quran Mushaf Utsmani kita adalah kebijakan politik Sayyidina Utsman, kebijakan politiknya Quraisy. Ini kan deconstruction. Ini kan metodologi barat. Yang dikenakan kepada ulumul Quran, yang dikenakan pada ilmu-ilmu Islamic studies. Ini yang terjadi di perguruan-perguruan tinggi Islam yang mengajarkan ilmu Islam tetapi dengan menggunakan metodologi barat. Islamic studies ataupun dirasa Islamnya dipandang dari pandangan orientalisme. Ya. Jadi ilmu-ilmu Islam itu dilihat dari kacamata orientalis. Quran nilai daripada biblical studies misalnya. Ini yang terjadi. Islamologi, adanya subjek yang namanya Islamologi ya, kajian Islam lah. Ya, kajian studi dari luar Islam. Jadi orang Islam katanya kalau mengkaji Islam harus keluar dulu supaya objektif. Kayak orientalis gitu, dia mengkajinya baru objektif. Kalau orang Islam mengkaji Islam masih dalam Islam itu subjektif katanya. Keluar dulu. Kafir dulu gitu. Benar enggak pendekatan yang seperti ini? Dan ini terjadi. Ini yang kita kata re-westernization. Kita islamisasi itu de-westernization. Yang ini adalah re-westernization. Terakhir. Nah ini slide saya yang terakhir. Banyak orang keliru islamisasi ilmu itu dengan islamisasi disiplin ilmu. Nah ini orang yang terburu-buru. Dia pikir islamisasi ilmu ini mengislamkan ilmu ekonomi, mengislamkan ilmu psikologi, mengislamkan ini. Iya itu bagian dari, tapi jangan berangkat dari situ. Nah ini pemikiran Prof. Altas itu tidak berangkat dari situ. Walaupun nantinya kesana juga. Tapi tadi itu harus difahami betul-betul masalahnya. Nah ini kadang-kadang orang salah paham terhadap konsep islamisasi ilmu itu hanya sekedar itu saja. Pengen apanya mengislamkan ekonomi. Buat judul mata pelajaran teori makroekonomi Islam. Kan? Begitu mau dicari kontennya bingung dia ya. Apa nih isinya kan? Nah itu dari semangat. Mudah-mudahan gak ada di style nih. Ya, ada. Nah ini banyak yang terjebak begitu ya. Jadi begitu. Jadi islamisasi disiplin. Disiplinnya banyak. Ya kan? Terutamanya ilmu sosial. Ilmu sosial ini banyak kan? Ada antropologi, ada political science, ada sosiologi, ya, ada psikologi, ya kan? Ini kan human sciences. Kemudian ada ilmu alam, ya kan? Ada fisika, ada kimia, ada biologi, ada astronomi. Dan semua ini ada filsafatnya, ya.
Nah ini kadang-kadang Islamisasi ilmu itu diartikan sebagai Islamisasi disiplin ilmu. Iya, to certain extent dia betul, tetapi jangan berangkat dari situ. Ya, jangan berangkat dari situ. Kalau kita berangkat dari situ nanti kita bingung sendiri. Benar, itu kita akan bingung sendiri. Islamisasi ilmu ekonomi misalnya. Ya, walaupun adalah keberhasilan. Memang yang paling kelihatan itu ya ilmu ekonomi sekarang ini. Kelihatan udah ada bank Islamnya, sudah ada apanya, capital marketnya ya, pasar modalnya sudah ada, ya kan, sudah ada asuransi Islamnya. Ini yang paling develop lah ya. Tapi bidang-bidang lain, psikologi misalkan, antropologi ini belum kelihatan. Hal yang ekonomi Islamnya sudah mendingan lah, walaupun itu belum mewakili karena teori ekonomi Islam itu sendiri masih lagi kurang kuat, ya. Tidak begitu kuat, ya. Begitu juga Islamisasi sains, ya. Apa maknanya kita mengislamkan sains? Itu harus kita pahami betul-betul. Nanti orang jadi salah kan, Islamisasi matematik gimana tuh? Nah, kan jadi keliru lagi, matematik mau diislamkan lagi misalnya. Aneh, ada kekeliruan-kekeliruan sekitar itu. Jadi masing-masing disiplin ini punya metodologinya, punya asumsinya, punya filsafatnya. Ini yang harus dilihat dahulu. Ya. Oleh sebab itu, kalau kita ingin mengislamkan disiplin, kita harus, dia memerlukan satu pemahaman yang mendalam tentang worldview of Islam. Ini prasyarat. Dan kebanyakan kawan-kawan kita yang di ekonomi Islam misalkan, mereka belum kenal lagi dengan worldview of Islam. Saya tahu betul. Yang udah jadi rektor pun, ya, yang memegang lembaga, ya, apanya, sekolah ekonomi Islam pun nggak paham, ya. Nah ini masalah, ya. Dia perlu kepada worldview of Islam. Worldview Islam ini dia tahu. Harus tahu tentang metafisik Islam. Dia tahu juga tentang fundamental aspect of Islamic worldview. Kemudian dia memerlukan penguasaan technicalities. Dia harus expert di dalam disiplin tadi. Kalau dia ingin mengislamkan ekonomi, dia harus jadi ekonom. Harus jadi pakar, dia harus tahu bidangnya. Ya, harus tahu teknikalitasnya. Tapi dia tahu juga tentang Islam, tahu tentang worldview, sehingga dia tahu di mana salahnya ilmu-ilmu ini. Nah, ini tidak mudah. Tadi itu isolation, identification. Kemudian dia memerlukan lembaga pendidikan di tingkat tinggi. Dia perlu universitas. Dan universitas ini mahal dan susah. Dan dia harus mula dari tingkat yang lebih tinggi, yang paling tinggi. Makanya dulu Prof. Atas itu ketika dia buat ISTEC, dia nggak buat dari S1. Dia buat dari postgraduate, dari pasca sarjana. Karena pengen ngebenerin yang ini dulu nih. Kalau ini bener, nanti baru dia akan ke bawah. Dia nggak dari TK. Kalau dari TK udah bener nih, masuk universitasnya dikacaukan lagi ya. Oleh ilmu barat. Jadi kita harus dari universitas dan dari S2, S3. Oleh sebab itu maka harus ada orang-orangnya dulu kan, harus ada profesornya dulu. Nah, ini bukan hal yang mudah. Saya pernah menulis satu paper ya tentang tentang ekonomi Islam. Jadi kata saya, selain dari worldview tadi, pendekatan kita itu, kita menggunakan tiga pendekatan. Yang namanya negation, integration, dengan value addition. Negation artinya penafian. Harus ada bagian-bagian dari ilmu ekonomi konvensional yang harus kita tolak. There is negation. Konsepnya tentang riba misalkan. Konsepnya tentang materialisme. Ya, ini harus kita tolak. Yang keduanya ada unsur integrasi. Nah ini yang sesuai dengan kita, kita integrasikan, kita satukan. Hanya yang sesuai saja.
Jadi tidak cukup hanya integrasi ya. Cuma harus ada yang ditolak, harus ada yang dibuang. Yang ketiganya baru ada value addition. Harus ada sesuatu yang Islam itu sendiri memberikan sumbangan yang tidak ada dalam ekonomi konvensional. Nah, kita sudah ada tuh yang itu. Rasulullah juga dulu begitu. Ada hal yang dibuang oleh Rasulullah, riba dibuang misalkan. Kan? Dalam ekonomi Rasulullah riba dibuang. Ada yang diintegrasikan. Apa itu diintegrasikan? Ada amalan-amalan jahiliyah, ekonomi jahiliyah yang Rasulullah terima. Contoh misalkan bai'us salam. Bai'us salam itu diamalkan oleh masyarakat Madinah. Masyarakat Mekah belum mengamalkan, sehingga ada hadisnya qadima Rasulullah al-Madinah. Ya, wa hum yaslifuna ya fi salaf sanatan au sanatain au salasa sanawat. Faqala Rasulullah man aslafa minkum falyaslif bi kailin ma'lum wa wazanin ma'lum ila ajalin ma'lum. Au kama qala. Ya, hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah berhijrah ke Madinah dan masyarakat Madinah sedang mengadakan transaksi salam yang kita kenal dalam fikih muamalah sekarang sebagai bai'us salam. Ya. Kemudian Rasulullah berkata, siapa di antara kamu yang melakukan transaksi salam? Jadi salam ini artinya pembeli itu beli dulu hasil pertanian, bayar uang di depan, inden gitu semuanya. Nanti produk pertaniannya itu baru di deliver setahun kemudian, dua tahun kemudian, tiga tahun kemudian. Itu namanya bai'us salam. Ya. Nah, bai'us salam ini sudah diamalkan oleh masyarakat jahiliyah di Madinah. Dan ketika Rasulullah ke Madinah tidak dibuang oleh Rasul, diintegrasikan. Nah, ini integration. Sebab dia tidak bertentangan dengan spirit Islam. Mudharabah misalkan. Mudharabah itu sudah diamalkan di zaman jahiliyah. Rasulullah dengan Siti Khadijah itu mudharabah dulu. Sebelum Rasulullah kawin ya. Siti Khadijah itu saudagar, punya modal besar. Rasulullah punya tenaga. Jadi antara Rabbul Mal dengan Mudharib bekerja sama bagi hasil. Itu udah ada zaman jahiliyah. Enggak dibuang. Ya, ini yang dikatakan integration. Tapi yang bertentangan dengan Islam seperti riba dibuang. Yang integrate diintegrate. Kemudian value addition. Value addition ini ada sesuatu yang murni datang dari Islam. Zakat misalkan. Zaman jahiliyah belum ada zakat. Ya kan? Itu baru tuh, itu lembaga ekonomi Islam murni datang dari Islam. Sekarang juga, sekarang kita punya lembaga-lembaga ekonomi Islam yang pure datang dari Islam. Sukuk misalkan. Itu dari kita, sukuk itu. Kalau dalam capital market barat, dia hanya ada bond, surat utang dengan saham. Dua itu saja instrumennya. Instrumen keuangannya. Tapi kita punya sukuk. Nah, ini adalah sesuatu kontribusi yang baru. Ya. So, jadi seperti itu. Jadi nanti prosesnya itu ada yang kita harus buang, ada yang kita harus integrate, harus kita. Nah, ini berproses dan ini memerlukan tadi lembaga. Nah, itu kalau kita mengarahnya kepada pengislaman disiplin. Jadi kita harus tahu tentang world view dan kita harus tahu juga kita harus expert di dalam bidang itu. Gak boleh separuh-separuh. Memang kita harus diakui sebagai expert di dalam scientific community sendiri. Maknanya ahli-ahli ekonomi itu harus mengakui kita sebagai ahli ekonomi. Ya. Di situ baru kita research, buat kontribusi dan mengadakan proses islamisasi sedikit demi sedikit. So, dengan latar belakang itulah ya. Mudah-mudahan Bapak-bapak dan Ibu sekalian paham sekarang. Ya kan? Kembali kepada judul yang asal, ya kan? Mengapa islamisasi ilmu, ya kan? Mudah-mudahan sudah terjawab sekarang ya, alasannya itu, ya. So, kita masih ada waktu lagi barangkali setengah jam ya, untuk kita berdiskusi. Wallahu a'lam, aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.